Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas. Channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas Daihatsu Xenia, harga termurah mulai dari 30 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas Daihatsu Xenia, harga termurah mulai dari 30 juta rupiah. 1. Daihatsu Xenia varian 1.0M tahun 2010 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 30 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk tidak ada yang bunyi. AC sejuk dingin. Mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 2. Daihatsu Xenia varian 1.0Li Sporty tahun 2011 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 50 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Xenia varian 1.3X tahun 2016 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 70 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Xenia varian 1.3X tahun 2016 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 98 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5. Decisionia varian 1.0M tahun 2016 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah Rp109 juta. Lokasi mobil saat ini berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak, masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Decisionia varian 1.0M tahun 2016 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah Rp110 juta. Lokasi mobil saat ini berada di Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak, masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.